Saya ingin menegaskan mengenai ibu kota baru, bahwa ibu kota baru kita ini adalah bagian dari transformasi besar-besaran yang ingin kita lakukan tersebut. Pembangunan ibu kota baru ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utama adalah membangun kota baru yang smart, kota baru yang kompetitif di tingkat global, membangun sebuah lokomotif baru untuk transformasi negara kita Indonesia, menuju sebuah Indonesia yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi, yang berbasis green economy, karena dari sinilah kita akan memulai. Secara fisik, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini harus dijadikan momentum untuk membangun sebuah kota yang sehat, kota yang efisien, kota yang produktif, yang dirancang sejak awal, dan warganya kemana-mana dekat, warganya kemana-mana bisa naik sepeda, kemana-mana bisa jalan kaki, karena zero emission, yang menyediakan pelayanan keamanan dan kesehatan, serta pendidikan yang berkelas dunia. Bayangan kita seperti itu. Jadi sekali lagi, ibu kota negara yang baru ini bukan sekedar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan. Tetapi kita ingin membangun sebuah new smart metropolis yang mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi,